Nah, untuk pemenang ketujuh di live yang kemarin di sini atas nama Akmal Rehan. Di sini Akmal Rehan mengirimkan alamat TRX ya. Yuk kita salin untuk alamat TRX-nya. Oke, langsung saja kita send untuk kirimkan hadiah kepada Akmal Rehan ya. Di sini kita kasih 7 TRX ya. 7 TRX kita tempel dulu paste ya. Lalu kita kirim 7 TRX ya. Kita send. Konfirmasi lalu masukkan kata sandi. Nah, di sini sudah sukses untuk hadiahnya kepada Akmal Rehan ya. Oke, Akmal Rehan, ditunggu aja hadiahnya sudah masuk ya di sini. Selamat untuk Akmal Rehan ya. Bisa dilihat ya, ini hadiahnya untuk Akmal Rehan sudah terkirim. Oke, selamat. Halo bosku, di sini admin adakan giveaway saldo dana atau TRX yang nantinya kami undi setiap minggunya. Caranya cukup mudah, tinggal like, subscribe, dan cantumkan komentar semenarik mungkin bersama nomor dana atau alamat TRX kalian. Nantinya giveaway ini saya ambil dari video secara random. Pemenang akan dihubungi langsung oleh admin. Hati-hati penipuan. Jangan percaya jika ada yang menghubungi kalian atas nama channel Ide Wahyu dan meminta sesuatu. Fix itu penipuan. Karena giveaway ini 100% gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oh my god. Wow. Oh my god. Halo bosku, jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Ide Wahyu. Nah, oke bosku, di video kali ini admin akan membagikan sebuah situs penghasil USDT voucher pay atau website penghasil voucher pay, yang dimana di dalam website ini admin sudah memiliki sekitar 8.105.600 poin, yang dimana dalam video kali ini admin akan melakukan live withdraw untuk menarik sekitar 8,1 juta koin ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan utamanya di sini, alangkah baiknya untuk teman-teman tekan terlebih dahulu tombol like, komen, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Oke bosku, untuk menghemat durasi langsung saja kita ke dalam pembahasan utamanya. Let's go. Halo bosku, jumpa lagi di sini ya dengan saya Wahyu di channel Ide Wahyu. Langsung saja kita akan melakukan live withdraw di sini ya. Di sini untuk saldo admin sekarang yaitu sekitar 8,1 juta koin. Nah, untuk cara penarikan di sini langsung saja kita scroll ke bawah. Di sini kita pilih USDT atau voucher pay, kita tekan saja. Untuk satu koin sama dengan 0,80 satoshi ya. Di sini hanya satu metode penarikan yaitu USDT voucher pay ya. Kita pilih saja USDT voucher pay. Nantinya di sini untuk amount atau jumlah yang bisa kita WD sudah terisi secara otomatis. Untuk walletnya di sini menggunakan wallet USDT yang ada di voucher pay, yaitu khusus saldo dari voucher pay ya, atau khusus website penghasil saldo voucher pay ini ya. Nggak bisa untuk wallet yang lain, tidak bisa bermain ya, hanya khusus wallet voucher pay. Teman-teman tinggal daftar saja ya voucher pay, tinggal membuat akun voucher pay, daftar ya, mudah ya kalau voucher pay. Nah, setelah semua data terisi dengan benar, di sini langsung saja kita tekan withdraw. Nah, di sini bisa dilihat ya, good job. 6.484.480 satoshi has been. Stop dulu, ada iklan ya, banyak kali iklannya. Nah, di sini bisa dilihat ya, 6 juta lebih ya satoshi has been sent you apa ini?
send to your account ya. Di sini kita langsung saja tekan oke, sembari kita ngecek ke dalam saldo voucher pay. Di sini admin akan jelaskan satu persatu untuk misi-misi yang ada di dalam website ini. Nah oke bosku, di sini kita kembali untuk membahas website ini ya. Di sini untuk nama websitenya yaitu usdtvoucher.xyz ya teman-teman. Oke, langsung saja kita jalankan untuk misi-misi yang ada di dalam website ini. Kita tekan saja garis 3 yang ada di pojok kiri atas, lalu pilih misi yang pertama. Di sini ada dua misi utama yaitu claim now dan auto voucher ya. Di sini kita masuk terlebih dahulu ke dalam misi claim now. Oke, di sini sudah masuk ya ke dalam misi claim now. Kita ek aja. Oke, ditunggu dulu ya, di sini banyak kali iklannya. Oke, kita kembali ya. Nah, untuk misi yang ada di dalam menu auto claim atau claim now di sini yaitu misi voucher ya, yang dimana di sini untuk voucher statusnya ready ya atau siap, untuk waktu tunggu vouchernya 2 menit dan reward atau pendapatan poinnya yaitu 10.000 poin per satu kali claim, dan setiap hari kita bisa mengklaim sekitar 200 kali claim per hari. Cara kita menjalankan misi voucher sangat gampang ya. Di sini kita aktifkan saja captchanya. Di sini ada antibot yaitu 354, kita aktifkan ya. Di sini 1 + 2 = 3, kita pilih 9 - 4 = 5 dan 3 + 1 = 4. Oke, di sini tekan langsung, saya bukan robot. Nah, setelah mengaktifkan saya bukan robot, di scroll aja ke bawah, lalu tekan collect your reward ini ya. Oke, iklan. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, good job, 10.000 coin has been at your account. Artinya 10.000 coin sudah masuk ke dalam akun kita ya. Di sini kita tinggal oke aja. Nah, selanjutnya di sini ada misi auto voucher ya. Ini ada misi auto voucher. Khusus untuk misi auto voucher ini nantinya kita harus memiliki energi ya, yang dimana energi tersebut yang bisa kita gunakan untuk bermain auto voucher. Cara mendapatkan energinya di sini kita tinggal bermain short wall dan paid ADS ya. Di sini juga ada misi jobs dan lottery. Oke, kita masuk terlebih dahulu ke dalam short wall untuk cara mendapatkan energinya biar kita bisa bermain auto voucher atau auto climb ya. Nah, di sini ada berapa ini? Ada 64 link ya yang teman-teman bisa selesaikan dengan total energi yang kita kumpulkan sekitar 6.400 energi, dengan total koin yang kita dapatkan sekitar 4 juta koin ya teman-teman. Nah, di sini beberapa link yang teman-teman bisa selesaikan untuk memperoleh energi ya. Di sini rata-rata per misi yang kita kerjakan kita dapatkan 100 energi. Nah, di sini teman-teman tinggal selesaikan saja semua misi-misi yang ada di dalam websitenya, karena websitenya ini gratisan ya, tanpa ada modal sedikit pun ya untuk bermainnya. Seperti ini ada misi jobs, lottery, dan paid ADS ya. Sedangkan untuk advertising ini khusus untuk penyupport iklan ya. Nah, sebelum admin tutup untuk video kali ini, coba kita masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi VoucherPay untuk mengecek apakah saldo admin WD tadi sudah landing ke dalam aplikasi VoucherPay ya. Oke, kita masuk terlebih dahulu ke dalam VoucherPay. Nah, di sini admin sudah masuk ya ke dalam aplikasi VoucherPay. Oke, kita cek. Nah, bisa dilihat di sini ya, USDT voucher atau dari USDT voucher mengirim sekitar 0,4 USDT dengan type atau tipe normal payment pada tanggal 13 Januari 2022. Artinya website ini terbukti membayar dan legit ya teman-teman, karena di sini admin sudah buktikan dan ternyata sudah landing ke dalam aplikasi VoucherPay ya.
Nah, untuk teman-teman yang ingin daftar, langsung saja daftar ya. Link pendaftaran sudah admin tempelkan di dalam deskripsi video ini. Nah, oke bosku, sekian ya untuk pembahasannya. Semoga konten ini bermanfaat. Jika kontennya bermanfaat, saya harapkan teman-teman agar bijak ya untuk menekan like, komen, dan subscribe sebagai dukungannya. Dan akhir kata dari admin, wassalam.